في قلبك قال النبي محمد سده هذا كاس الشريعه كاسه صفايك ولك انت برقوبه له عمر يا الجاهليه يا مره يا مبن هورا كبد عمر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفه المسلمين سمعني بربا قال النبي محمد سينسى سياقه أكبر هو لأيوانيا سمرتي من السورة المهودة برجوة لنا كتسكتنا سمار ولنا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه لكتكنا رسولة بردا حالا نعم وات صلاة نعم وات بركات القطب صحابة كتك ما جمعنا ini satu keaiban besar kamu cakap macam ini dengan Rasulullah. Nabi jawab, atardahu li ukhtik, atardahu li ummik, atardahu li ahlik. Kamu suka orang kacau, perempuan yang di keluarga kamu, tidak boleh. Macam itulah orang yang suka. Nabi doakan dia, memandang wajahnya dan matanya. Orang itu beriwayatkan dan menceritakan peristiwa anak. Sama su'rubah Rasulullah, paling saya suka bersinar. Tapi perkara yang saya paling benci selepas bertemu dengan Nabi Muhammad adalah dosa yang terkutuk itu. Dari mana datangnya saya? Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh dan ini mencucikan hatinya. Macam itulah kalau kita mengharap kasih Rasulullah dalam dunia sebelum jemaat dan akhirat, insya Allah hati kita akan suci. Sebahagian yang kedua. Maaf daripada Ustaz. Yaitu mahabbah kita terhadap Rasulullah SAW. Lagi meningkat martabat orang daripada jauh kepada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berniaga seperti dia berniaga di dunia dia nak mengumpulkan cari nafkah untuk anak. Semua ini sudah jadi belakang. Kecintaan terhadap dunia, kelelayan, kerisauan, kesusahan hati, kesusahan oleh kerana tak dapat rezeki ataupun nafkah yang kita cari lumayan. Itu semua tak ada dalam hati Abu Bakar. Kenapa? Bila dia sayang kepada Rasulullah, sudah ambil harta dia semua bagi Sidna Nabi Muhammad. Sidna Nabi tanya dia, ya Abu Bakar, ma tarakta li auladi, apa yang kamu tinggal? Itu anak kamu. Taraktu lahumullah wa rasulah. Bermakna Sidna Abu Bakar nampak Rasulullah di kat rumah. Nampak Rasulullah di kat rumah Rasulullah. Nampak Rasulullah di kat Makkah, di kat Madinah. Nabi sudah tidak ada dalam Madinah Munawwarah. Tapi Sidi Abu Bakar memandangnya. Itulah surat yang nyahir pergi kepada makam Rasulullah. Ya khaira man dufinat bilqa'i a'zumahu. Fatab min tibi inna al-qa'u wal-akamu. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صلى الله على سيدنا محمد تقريب البيت ننتهي ولن تنتهي. جزاكم الله خير بعد الرسالة عن بين الكتاب والتعليم سيس كالجميع والبهار. Ustil mohon kemaafan kepada bersama para abai perempuan yang ada di hadapan kita ini kerana tak dapat nak memanjangkan majlis ini kerana kita tersentuhkan waktu. Sepatutnya ada sedikit khalas kesimpulan daripada setiap daripada adanya. Namun itu kita terpaksa mengambilkan majlis ini kepada waktu-waktu yang akan datang insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan dalam beberapa minit materi kita ini kemudian kita diberi penjelasan, diberi ketenangan oleh Allah hati kita apabila kita mendengar penjelasan dan pencerahan daripada para ahli ulama kita. Dan mudah-mudahan juga insyaAllah perhimpunan kita pada petang ini dan seterusnya akan bersambung lagi sehingga ke malam ini insyaAllah akan sebagai gambaran sebenar perasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah SWT mudah-mudahan akan mengharapkan kita bersama orang yang benar-benar cintanya kepada Rasulullah SAW. Seperti mana kata Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ketika melihat keadaan cinta sahabat kepada Rasulullah, beliau menyatakan ma raitu ahadan yuhibbu ahadan fa hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan.
aku tidak pernah melihat sepanjang umur hidupku seseorang yang mencintai seseorang yang lain seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan gambaran apa yang kita wujudkan ini, cinta kita kepada Rasulullah sebaris dengan cinta-cinta orang yang terdahulu. Insya-Allah sebagai penutup majlis, saya serahkan majlis ini kepada pengerusi tetap kita, Ustaz Habib Harun, kepada Fatul Mujtahid.